إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. جماعة كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، marilah kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hati yang ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dalam setiap amal yang kita laksanakan, karena ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah tersebut, sebanyak apapun ibadah tersebut, dan selelah dan secapek apapun seseorang melakukan suatu ibadah, itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila dibarengi dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dengan kehadiran kita di dalam majlis ilmu seperti ini, maka kita sangat butuh kepada niat yang ikhlas, karena talabul ilm adalah salah satu di antara bentuk ibadah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah telah mendapatkan ancaman yang keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di antaranya yaitu tentang tiga orang yang akan pertama kali dilemparkan ke neraka. Salah satu dari tiga orang tersebut adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang penuntut ilmu, seorang guru, seorang ustaz, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Madza fa'alta?" Dia mengatakan, Allah katakan, "Apa yang kamu lakukan dengan semua nikmat Allah?" Maka orang ini menjawab, "Aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah." Namun Allah mengatakan, "Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu bukan karena Aku, tetapi engkau menuntut ilmu hanya ingin digelari oleh manusia sebagai orang yang berilmu, sebagai orang pintar, sebagai orang yang alim. Liyuqal laka alim, agar engkau disebut orang alim." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang ini ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang pentingnya niat ini dalam menuntut ilmu. "Man ta'allama al-'ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa li'aradin min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu ini hanya dituntut karena Allah, yaitu ilmu din, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan sunnah, ini adalah ilmu yang semata-mata kita menuntutnya karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan untuk sebuah kedudukan, bukan untuk sebuah gelar. Namun orang ini menuntutnya karena urusan dunia, maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan baunya surga, aromanya surga pada hari kiamat kelak. Maka oleh karena itu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu menjaga niat kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal dan ibadah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kembali pengajian kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan amal, keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kitab ini ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab ahabbul kalami ila Allah azza wa jal, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik zikir, atau zikir atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini dibawakan oleh Al-Hafidz Diyauddin tiga hadis. Hadis yang pertama
yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah azza wajal, bahwa Rasul bersabda ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 kalimat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu hadis yang pertama dan ini sudah kita bahas, serta kita sampaikan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan 4 kalimat ini. Kemudian hadis kedua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalami ila Allah azza wa jal subhanallah wa bihamdihi. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan atau zikir subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini dua hadis yang sudah kita selesai bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan atau yang membahas tentang zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir, seutama-utama ucapan la ilaha illallah, yaitu zikir la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai alhamdulillah. Dan seutama-utama doa adalah ucapan alhamdulillah. Hadis ini sahih, hasan. Hadis ini statusnya hasan dan diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan zikir ini. Beliau mengatakan afdal adz-dzikri. Zikir yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Nah, di sini ada dua, yaitu kalimat la ilaha illallah dan alhamdulillah, yang pada dasarnya ini adalah bagian dari 4 kalimat yang Allah cintai, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita sudah membahas tentang keutamaan subhanallah. Pertama, 4 kalimat, ya 4 kalimat itu secara utuh. Kemudian kita masuk kepada tasbih subhanallah. Nah, sekarang di sini dibahas tentang la ilaha illallah dan alhamdulillah. Nanti sisanya adalah kalimat takbir, karena dia terdiri dari 4: tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jadi hadis ini mengurai dari apa yang terdapat dalam 4 kalimat yang di atas. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dan tentunya keutamaan la ilaha illallah suatu yang tidak luput dari kita semua, bahwa kalimat ini adalah kalimat termahal yang kita miliki, kalimat yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang mukmin, karena dengan kalimat inilah kemudian mereka menjadi orang-orang beriman. Dengan kalimat la ilaha illallah, darah dan kehormatan mereka menjadi haram untuk diganggu. Sebaliknya, ketika seorang keluar dari kalimat ini, maka dia berubah status menjadi seorang yang halal darah dan hartanya.
Ini adalah kalimat la ilaha illallah, kunci surga. Kalimat yang menjadikan seseorang kondisinya dari kondisi yang lebih buruk dari binatang atau hewan ternak, kemudian ia berubah menjadi sosok manusia yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pembahasan la ilaha illallah perlu kita sampaikan tentang keutamaannya baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an kita akan dapati beberapa ayat yang dimana ayat-ayat ini semuanya memfokuskan atau makna yang terkandung di dalamnya adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Dan sekali lagi nikmat yang sangat besar adalah kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, "Ma an'ama Allah 'ala 'abdihi min al-'ala 'abdin min al-'ibadi ni'matan a'zham min an arrafahum la ilaha illallah." Allah tidaklah memberikan nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya sebuah nikmat yang lebih besar dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Jadi kata beliau, inilah nikmat yang paling besar, tidak ada bandingannya, yaitu ketika seorang hamba diperkenalkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang la ilaha illallah. Di antaranya bahwa kalimat la ilaha illallah dia adalah kalimatan thayyibah. Dialah kalimat thayyibah yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan?" Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah kalimat thayyibah, sebuah kalimat yang indah, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kalimat thayyibah ini seumpama sebuah pohon yang sangat bagus. Ciri-ciri pohon bagus itu apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang dimana akarnya, pondasinya masuk menancap ke bumi kuat, sementara pohonnya menjulang tinggi ke langit. Ini menunjukkan akan kuat dan bagusnya sebuah pohon. Allah katakan bahwa inilah kalimat thayyibah, perumpamaannya seperti itu. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbihi, bi'idni rabbiha. Ia mendatangkan buahnya, datang setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar mereka senantiasa kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat thayyibah. Dan maksud daripada kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang menancap dalam jiwa kita, yang kuat dan kokoh, yang tidak akan pernah tercabut dengan ujian apapun. Itulah kalimat tauhid. Kalimat yang wajib untuk kita pegang selama hidup kita hingga akhir hayat kita, yang tidak boleh kita tukar dengan apapun itu. Entah itu kehormatan, entah itu harta, entah itu keselamatan dan sebagainya. Jangan pernah kalimat la ilaha illallah tergadai. Dia adalah kalimat yang menancap kuat di dalam jiwa kita, tidak akan pernah hilang dengan apapun rintangan yang ada. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan
kalimat ini dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Bilal bin Rabah, bagaimana ujian yang beliau hadapi? Digelandang di tengah padang pasir, ditindih dengan batu, yang itu semua terdapat unsur panas. Panasnya pasir, panasnya matahari, panasnya batu. Namun semuanya itu tidak menjadikan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu berpaling dan meninggalkan kalimat ini. Dan demikian dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Sumayyah, istrinya Yasir. Demikian juga Yasir. Demikian juga Ammar. Kemudian Khabbab bin Arts dan yang lainnya. Semua mereka adalah sahabat-sahabat yang dipaksa untuk meninggalkan agama ini, untuk meninggalkan, mencabut kalimat la ilaha illallah dalam diri jiwa mereka, namun mereka menolak dan tetap kokoh di atas kalimat la ilaha illallah. Ini dia adalah kalimat la ilallah, kalimatun tayyibah yang terdapat dalam surat Ibrahim. Kemudian kalimat la ilaha illallah, dia adalah kalimat atau al-qaulus thabit. Dialah ucapan yang kokoh, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan seseorang kelak di saat mereka ditanya oleh para malaikat. Allah ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang beriman bil qawli thabit, dengan ucapan yang tetap, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat kelak. Yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga adalah al-ahd. Kata-kata al-ahd yang terdapat dalam surat Maryam ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Pada hari itu tidak ada yang memiliki syafa'at kecuali orang-orang yang telah memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji di sini atau ahd di sini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu hanya orang-orang yang memegang kuat kalimat la ilallah, merekalah yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Ibn Abbas mengatakan, al-ahdu syahadatu an la ilaha illallah. Kata-kata ahad adalah maknanya syahadat la ilaha illallah. Wa yatabarra'u ila Allah min al-hawli wal quwwah wa hiya ra'su kulli taqwa. Dan seseorang itu berlepas diri dan hanya berpegang kepada Allah, mereka berlepas dari segala kemampuan, dari segala daya yang mereka miliki, dan mereka hanya berpegang kepada Allah. Wa hiya ra'su kulli taqwa, dan la ilaha illallah adalah ra'su, dia adalah kepala dari semua ketakwaan. Wa huwa al-urwatul wusqa, dan kalimat la ilallah dia adalah al-urwatul wuthqa, dia adalah tali yang kuat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang telah kufur mengingkari taghut serta beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil-urwatul wuthqa, maka dialah seseorang yang betul-betul berpegang dengan tali yang kuat. Nah, tali yang kuat dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Dan begitu banyak juga ayat-ayat berikutnya, seperti dia adalah al-kalimatul baqiyah, dia adalah kalimat yang senantiasa tetap ada sampai akhirat kelak, yang disebutkan dalam surat Az-Zuhruf. Dia juga adalah kalimatul taqwa, dia juga adalah as-sawab, kalimat sawab yang akan diucapkan oleh seorang sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, saat itu para malaikat termasuk Jibril akan bersaf, berbaris rapat,
La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Pada hari itu tidak ada yang boleh berbicara, tidak ada yang bisa berbicara kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah. Wa qala sawaba, dan mereka akan mengatakan ucapan sawaba atau yang benar. Nah, sawaba kata Ibnu Abbas adalah syahadat alla ilaha illallah wa hiya muntaha sawab. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah ya muntaha sawab, sebaik seujung daripada kebaikan. Demikian yang juga diriwayatkan dari Ikrimah. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki atau yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Baik, kita masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang menegaskan tentang fadilah yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah adalah hadisul bitaqah, yaitu peristiwa penghisapan di akhirat kelak, kemudian Allah memberikan sebuah kartu, satu lembar kertas, satu lembar kartu yang di mana satu lembar kartu ini kemudian menjadi penyelamat bagi hamba tersebut. Hadisnya berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasul mengatakan yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, akan dipanggil dengan suara keras seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Ia dipanggil dengan namanya, wahai fulan, wahai Ahmad, wahai Mahmud, wahai Ali. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Setelah dia berdiri dan menghadap, maka kemudian dibeberkan kepadanya catatan amal selama di dunia. Semua catatan ini penuh dengan dosa-dosanya. Jumlah buku catatan ini sebanyak 99 buku, yang satu bukunya maddal basar, sejauh mata memandang. 99 jemaah, semuanya catatan keburukan kita. Satu buku saja sejauh mata memandang. Bagaimana dengan buku yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-90 dan 99? Sehingga catatan ini ketika disaksikan oleh pemiliknya, oleh hamba tersebut, sudah berputus harapan sudah. Allah Ta'ala mengatakan atungkiru min hadza syai'an, apakah ada yang kamu ingkari dari semua catatan ini? Apa kata hamba tersebut? La ya Rabb, enggak ada. Saya akui semua ini, tidak ada yang saya ingkari. Alaka udhrun aw hasanatun? Lantas Allah mengatakan lagi, apakah engkau punya alasan? Engkau punya kebaikan yang ingin engkau sampaikan? Apakah engkau punya alibi istilahnya untuk membela dirimu di hadapan catatan yang sangat banyak ini? Apa kata orang tersebut? Fayahabur rajul fayaqulu la ya rabbi. Dengan rasa takut orang ini mengatakan la, enggak ada. Saya enggak ada udzur, saya enggak ada alasan. Memang ini sudah perbuatan saya. Fayaqulu azza wa jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah melihat kondisi hamba ini, dengan segala pengakuannya, dengan segala ketundukannya, apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanatan. Sungguh sebenarnya engkau memiliki kebaikan, ada kebaikan yang engkau miliki. Wa innahu la dhulma alaik, dan engkau tidak akan didzalimi, engkau tidak akan dicurangi hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka kemudian dikeluarkan sebuah kertas, sebuah kartu. Makanya dikenal hadis ini dengan hadisul bitaqah, di mana pada kartu ini terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hanya kalimat ini. Dari 99 buku catatan, yang satu buku sejauh mata memandang, itu semua keburukan, kemudian dikeluarkan satu kebaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Fayaqul ya Rabbi, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Maka hamba ini pun masih belum terlalu optimis. Ini bandingannya bagaimana ya Allah? Satu kartu akan menghadapi buku yang begitu banyak dan begitu yang apa, satu buku saja sejauh mata memandang ya Allah. Bagaimana bandingannya? Fayaqul azza wa jal, kemudian Allah mengatakan, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dicurangi, engkau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, kemudian ditimbang semua catatan keburukan ditaruh di satu timbangan, kemudian di timbangan yang satunya lagi diletakkan kartu tadi. Apa yang terjadi? Fatashat as-sijillatu fathakulatil bitaqah, semua buku-buku yang besar tadi itu naik, dan kartu yang satu ini yang isinya kalimat la ilaha illallah itu yang ternyata lebih berat. Ini faedah besar dari kalimat ini. Maka sangat beruntung orang-orang yang mengerti kalimat ini, yang menjalankan konsekuensi dari kalimat ini, yang menerapkan kalimat ini, dan orang-orang yang jauh sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang membatalkan kalimat ini. Itulah ahlu tauhid. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang hanya ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka bergantung hanya kepada Allah dan jauh dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat beruntung mereka yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang juga menunjukkan tentang keutamaan yang ada pada kalimat la ilaha illallah, yaitu apa yang dikatakan oleh Nuh kepada putranya. Hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala libnihi 'inda mautihi. Nabi Nuh pernah berwasiat kepada putra beliau saat beliau akan meninggal dunia. Nabi Nuh mengatakan, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau wahai putraku dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innas samawati as-sab' wal ardina as-sab' law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajihat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wudi'at fi kiffatin, diletakkan di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilallah di timbangan yang sebelah, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilallah akan lebih berat dibandingkan dengan bumi dan langit serta lapisan-lapisannya itu. Dan hadis ini sahih. Ini senada dengan yang di atas. Kemudian di antaranya juga yang menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama'. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya melainkan orang ini akan dibukakan pintu-pintu langit, hatta tufdi ilal 'arsy, hingga ia tembus menuju arsy. Maka kalimat ini laisa laha dunallahi hijab. Kalimat ini tidak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat ini adalah penyelamat dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika beliau mendengar seorang muadzin sedang azan, yang dimana muadzin mengatakan, ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Apa kata Rasul? Kharaja minan nar. Kharaja minan nar. Orang ini terbebas dari neraka. Dengan kalimat la ilallah, orang ini terbebas dari neraka. Ini senada dengan sabda beliau, yaitu inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhullah. Wajhullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhullah, dimana ia mengucapkan kalimat tersebut, mereka atau dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, dalam hadis ini pertama keutamaan muadzin. Setiap mereka mengucapkan la ilaha illallah, di situ mereka hendaknya menghayati serta mengingat hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merekom mereka untuk keluar dan terbebas dari neraka. Karena Rasul mengatakan saat mendengar muadzin la asyhadu an la ilallah, beliau mengatakan kharaja minan nar, orang ini terbebas dari neraka. Kemudian hadis ini juga memberikan catatan kepada kita, yaitu ucapan la ilaha illallah itu diucapkan dibarengi dengan ikhlas, mukhlishan. Kemudian ya bitaghi bidzalika wajhallah, secara ikhlas, dan orang ini mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah fungsinya kita mempelajari tauhid, mempelajari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana agar kalimat ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang memiliki kalimat ini. Karena tentunya tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah lantas akan mendapatkan semuanya ini. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah dusta, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu apa-apa tentang la ilaha illallah. Maka apa maksud dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan terbebas dari neraka, bahwa mereka akan diselamatkan di akhirat kala, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dan seterusnya? Itu adalah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan yang orang itu mengerti akan maknanya. Orang itu menjalankan isi daripada makna kalimat la ilaha illallah. Hadis berikutnya, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah puncak keimanan, puncak daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu sab'un, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang, jumlah cabangnya sebanyak 70 lebih cabang. Dan cabang yang paling tinggi, a'laha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu sebagaimana dia adalah keyakinan, kepercayaan, penetapan yang mantap di dalam hati, dia juga atau iman itu juga berupa amal, perbuatan. La ilaha illallah letaknya di dalam hati, mantapnya di dalam hati, kuatnya di dalam hati. Dan imatatul adha adalah dalam bentuk perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan. Maka al-imanu qawlun wa'amal, imanu i'tiqadun wa'amal. Di sini dalam hadis ini disebutkan hal tersebut, bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati dan juga perbuatan. Kemudian di antara fadilah la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah afdhalul zikir, seperti dalam hadis yang kita bahas pertama tadi. Dia adalah sebaik-baik zikir. Kenapa dia sebaik-baik zikir? Karena inilah kalimat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang yang beriman, dengan dalil-dalil yang kita sebutkan. Yang terakhir, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Suatu hari Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling beruntung? Siapa orang yang paling berbahagia? Siapakah orang yang akan berbahagia itu ya Rasulullah mendapatkan syafaatmu di akhirat kelak, pada hari kiamat? Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Rasul mengatakan, dan ini adalah menunjukkan tentang kedudukan Abu Hurairah, tentang manaqib Abu Hurairah. Rasul mengatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka. Aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada yang akan bertanya kepadaku pertanyaan seperti ini
lebih dulu darimu, yang lebih, yang sebelum dirimu dibandingkan engkau. Engkau yang akan pertama menanyakan hal ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Dari apa yang aku lihat dari semangatmu dalam mencari hadis, dalam mendengarkan hadisku. Nah, ini luar biasa. Abu Hurairah mendapatkan ya komen yang sangat bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Aku sudah perkirakan wahai Abu Hurairah, enggak ada yang akan bertanya seperti ini kepada aku kecuali engkau. Karena memang engkau ini adalah orang yang sangat antusias terhadap hadis-hadisku. Barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia, orang yang akan berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak wahai Abu Hurairah, adalah man qala la ilaha illallah. Adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Ia mengucapkan kalimat itu betul-betul berangkat dari dalam hatinya. Khalisan min qalbihi, bersih murni, berangkat dari dalam hatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis-hadis serta ayat-ayat yang mengabarkan kepada kita tentang kedudukan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwa dia adalah kalimat mulia, dia adalah kalimat thayyibah, dia adalah kalimatut taqwa, dia adalah urwatul wuthqa. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dialah kalimat ini yang akan menyelamatkan seseorang dalam hisab kelak, yang akan menjadikan seseorang bersemangat, yang akan melebur semua dosa-dosa orang, yang akan membebaskan seseorang dari neraka, yang akan menjadikan kedudukan seorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Namun semua itu sekali lagi jemaah tidak akan kita peroleh kecuali dengan kita menunaikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala tentang kalimat ini, bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat ini tidak akan memperoleh manfaat kecuali kalau orang itu melengkapi syarat-syarat dari kalimat tersebut. Fa innahu la yastala la yantafi'u qailaha illa haythu yastakmilu haythu yastakmiluha wa bi syuruti sab'atin qad apa dia bilang syairnya itu, dengan tujuh syarat yang telah sempurna seseorang tidak akan bisa mendapatkan manfaat kecuali dengan menyempurnakan tujuh syarat tersebut. Di antaranya adalah ikhlas seperti yang disebutkan dalam hadis ini, al-qabul menerima, mahabbah mencintai, al-inqiyad tunduk. Apalagi syaratnya yang tujuh itu? Al-ilmu lima, as-sidqu, wa apa satu lagi? Al-yaqin. Ahsant, barakallahu fiik. Yakin, itu tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang tidak akan selamat atau tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah kecuali bila ia menyempurnakan syarat-syarat ini. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu al-inqiyadu wal-mahabbatu wal-sidqu wal-ikhlas. Nah, ini dia tujuh. Urutannya seperti tadi, ulang. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu sidq ya. Al-ikhlasu was-sidqu wal-yaqinu wal-inqiyad. Nah, itulah ya tujuhnya. Urutannya seperti tadi. Jadi mulainya ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyad was-sidqu wal-ikhlasu wal-inqiyad. Nah, itu syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Seorang tidak akan memperoleh manfaat dari kalimat tersebut kecuali bila ia melengkapi syarat-syarat tersebut berupa ilmu, yaitu mengetahui maknanya, wal qabul menerima konsekuensi atau makna tuntunan yang ada di dalam kalimat tersebut,
yakin meyakini kalimatnya, yang qiyad melaksanakan tuntunan kalimat tersebut, ya. Kemudian ikhlas dan sisa daripada syarat-syarat tersebut. Nah, ini kemudian yang akan menjadikan seseorang mendapatkan faedah besar dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan kalimat la ilallah, salah satu dari 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Allahu akbar. Tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang takbir, ya, tentang keutamaan daripada takbir yang merupakan bagian dari keempat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu dengan keutamaan kalimat-kalimat la ilah tadi, yang mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, dan kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang tentang kalimat takbir. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum semua. Aku laqali hada wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.